Halo teman-teman, hari ini aku mau gocapan. Apa itu gocapan? Itu goes cari sarapan. Yang penting goesnya atau sarapannya, terserah masing-masing. Gak laku, yang penting sarapannya. Ya, gak jaim-jaiman ya. Oke, pagi-pagi goes. Belok hati-hati. Lewatin aja. Nah, ini ada di daerah Pasar Rebi, rumah. Cukup ramai. Orang agak kerja. Berangkat sekolah jam 7 waktu Kota Solo. Itu di depan namanya Pasar Rebi. Yang jual tuh banyak cabe, pisang. Kacang hijau. Cari sarapan namanya Bulupak. Mas yang bilang sambal lentok. Ini tempatnya top. Terkenal ya. Sambal tumpang pakai tahu putih, telur, coklat. Wah, tambah aksesorisnya kerupuk. Ini namanya gudeg stabilan, mbok nyami. Nah, ini ada gudeg, ada tumpang. Jadi hari ini coba dulu tumpangnya, lain hari gudegnya. Ah, lebur tumpang ya, anu tahu petak kali telur. Ya. Yeah. Ini banyak makanan juga, undi-undi, ya. Setelah saya banyak yang ngantri.
Oh, sampun obor, obor tumpang, tahu petak kali telur. Anu, es teh tawar nggih. Es tawar nggih. Vlognya Agung santai-santai. Ting nyang sehat. Kalau ke Solo jangan lupa gudeg nih spesial nih. Emang lah tiap Solo tuh macam-macam banget. Ada gudeg ceker di sana, ada gudeg adem ayam. Mereka punya khas masing-masing. Kalau punya mie ini rasa kayaknya pedes nih. Gudeg serba pedes kayaknya. Tumpangnya tuh pedes. Sambal letok namanya. Sambal letok itu tempe ya. Seperti sambal goreng tapi tempe di blok. Atur nuwun. Sudah datang. Sudah bubur juga. Tumpang bubur, bubur sambal letok itu ada. Cecek itu apa ya? Rambak itu. Rambak. Sapi, kulit sapi. Nyun tigan coklat kita aja dengan gue tahu lo gue ambil tigan
buburnya itu luar biasa. Aku coba bubur, bikin bubur yang ini ya, buburnya enak banget tuh, kayak krim sama. Termasuk makanan legend dulu. Vitaminnya itu loh mas, biar sabar. Musuh saya mas, kan dowo tuh mas, biar rupanya dowo sabar. Yang penting tumpangnya enak. Tumpang lagi ya. Selalu. Thanks for watching.